Bagaimana sifat saya terhadap istri jika saya sudah berusaha mengajak istri ke kajian, mendalami agama, tapi dia masih susah. Saya sudah membujuknya pelan-pelan, berusaha berakhlak baik ke dia. Apakah saya ganti istri? Ganti istri. Itu gak ada bahasa yang lebih indah ya. Saya ganti istri. Atau bersabar dan terus berdoa, dan sampai kapan Ustadz? Antum waktu nikah yang milih istri antum siapa? Dijodohin atau antum yang milih sendiri? Kalau milih sendiri, ya tanggung jawab dong hadirin sekalian. Ini konsekuensi dari sebuah pilihan. Antum harus berusaha semaksimal mungkin, semaksimal. Oke, udah ngajak ke kajian, berapa kali ngajak ke kajian? Terus cara ngajaknya udah benar atau belum? Kita sendiri udah benar atau belum? Jangan-jangan istri kita alergi ke kajian karena sikap kita juga bermasalah di mata dia. Gak pernah bicara poligami, tiba-tiba setelah ngaji segala macam, setiap pulang bicara ta'adud, bicara poligami, ya Allah. Padahal baca Quran belum bisa, zikir masih bermasalah. Ya wajar istri antum alergi ke kajian. Jangan-jangan aku mau didoktrin sama ustadznya, gak mau aku. Nah ini kan penyakit banyak orang, bersikap gak tepat dengan istri. Pertama, coba antum ngadu dulu sama pencipta istri antum deh. Coba banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perbaiki diri semaksimal mungkin. Semua tuh dirubah. Yang buruk-buruk tuh dirubah jadi yang baik-baik. Terus yang ketiga, tetap ajak ke kajian pelan-pelan. Terus yang berikutnya, tambah uang bulanan istri antum. Benar, 20 juta. Kurang, 30. Misalnya 10 juta per bulan, antum tambah 20 juta. Gitu. Kalau perlu antum punya 4 motor, antum jual 1. Kenapa dijual? Buat nambahin uang bulanan kamu. Wah, Masya Allah. Terharu gak ibu-ibu? Terharu kata ibu-ibu. Iya, senang. Ini kan konsep mu'alaf dalam Islam. Kasih hadiah. Udah. Kasih hadiah buat istri. Tinggal nyari gamis sama tas sudah. Udah gitu aja. Beliin tuh. Gitu. Terus abis kajian jangan langsung pulang. Makan dulu lah gitu. Suruh dia milih mau di restoran mana. Kamu yang bayar gitu. Enggak, kita yang bayar. Tapi dibuat natural gitu, jangan terlalu resmi-resmi gitu. Namanya juga ibu-ibu, apa wanita kan lebih suka yang cair. Kita kajian terus kita, udah lama kita gak makan di situ. Makan di situ, terus ajak dia beli apa, kayak suruh, pokoknya bersenang dulu deh gitu. Itu konsep mu'alaf dalam Islam. Tapi yang pertama itu dulu, ngadu dulu sani yang sama pencipta istri kita dan pencipta kita. Perbanyak istighfar, tobat, lalu doain, lalu perbaiki diri, lalu tambah uang bulanan, lalu kasih hadiah, lalu ajak kajian, terus traktir makan, suruh dia milih restorannya, terus ajak jalan-jalan. Ibu-ibu kalau polanya gitu, semangat ke kajian gak? Udah. Ini diomelin, istri gak ikut kajian diomelin. Istri itu gak butuh omelan, butuh uang belanja. Tuh itu disaut. Antum, iya. Cara menaklukkan orang, kasih kebutuhannya. Istri gak butuh omelan. Omelan udah banyak belum ibu-ibu? Udah. Overdosis malah. Yang kurang tuh uang. Gitu. Tapi niatkan untuk mengajak istri hidayah. Gitu loh.